Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan unboxing ya paketan Huya. Ini Huya Varigata, Huya di Persifolia dan Huya Australis Varigata. Ini packing ada agak peyok ya ini. Semoga aja tanaman di dalamnya tetap baik-baik saja ya, tidak ada kerusakan. Ini perjalanan kira-kira 4 hari 3 malam. Dikirim hari Senin sampai sini hari Kamis. Oke, dan saya buka. Ini akan saya keluarkan semua ya, pelan-pelan. Oke guys, akan saya buka perlahan ya. Ini tampaknya cabutan ya, tidak dikirim bersama media. Besok akan saya tanam besok pagi. Ini Huya Macropyla Varigata. Ambilkan gunting saja. Pelan-pelan guntingnya ya. Takutnya nanti salah gunting. Macropyla ini ya, Huya Macropyla Varigata. Varigata kuning cukup menor, besok saya tanam. Kemudian ada ini yang Huya Australis kayaknya, tapi bukan Varigata. Australis. Ini plant dibungkus pakai tisu. Nah ini, ya, Huya Australis. Nah, yang ini Huya
centralis yang varicata. Tiap seller pasti punya cara berbeda-beda dalam packing plan yang akan dikirim. Ini Uya Australis, ini varnya cukup menor. Ini banyak teman-teman yang sudah memesan pada saya, tapi ini belum saya lepas ya. Ini akan saya budidaya dulu. Ini ditanam di sekam ya. Besok akan saya ganti medianya. Akan saya gantung saja ini. Tapi tidak saya hujan-hujankan dulu. Oke guys, ini Hoya Australis, ini yang varicata, dan ini Hoya Macrophylla yang varicata. Ini mungkin besok saya tanam, saya kembalikan ke seperti media asalnya, itu sekam ya. Nanti takutnya kalau saya tanam pakai serabut kelapa seperti buya saya sebelumnya itu, takutnya nanti tidak cocok. Dan ini tidak akan saya hujan-hujankan ya. Bila mungkin saya hujan-hujankan akan bertahap. Ini akan saya siram dulu pakai air hujan, tapi enggak saya hujan-hujankan secara langsung. Akan saya tanam ke pot yang agak lebih besar. Kebetulan saya punya stok sekam bakar ya, ini medianya sekam bakar. Saya punya stok, besok saya tanam. Tapi kalau yang ini mungkin besok saya tanam di serabut kelapa ya, sudah saya rendam cukup lama. Saya tanam besok pagi. Ini ada sulurnya panjang ya, lumayan. Hoya Macrophylla dan Hoya Australis varicata. Oke guys, demikian video dari saya unboxing paketan Hoya varicata ya. Ada dua jenis varicata ini, yang Hoya Macrophylla dan Hoya Australis. Ini Hoya Australis tapi tidak varicata. Ini bisa saya tani ya, mungkin bisa saya potong segini, bisa saya cangkok, kasih sebelah sini saya kasih serabut kelapa atau mos, mungkin nanti bisa tumbuh akar. Akan saya budidaya dulu. Ini juga ya, akarnya lumayan banyak ya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe, share dan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. See you.